Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita lihat mengenai dengan solat sunat yang sebelum ni kita ada bincangkan. Solat sunat yang afdal pada siang hari adalah di rumah seperti mana yang kita bincangkan pada minggu yang lalu. Tapi sebenarnya bukan siang hari, malam hari pun sama. Berdasarkan hadis daripada Zaid bin Sabit yang kita sebutkan, afdalu salatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah, seafdal-afdal solat seseorang adalah di rumahnya melainkan solat fardu. Berdasarkan hadis ini, ulama dalam mazhab Syafi'i kita dan selain di kalangan ulama Syafi'i menyatakan solat yang tidak disunatkan berjemaah, solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah, maka yang afdalnya adalah dibuat di rumah berbanding di masjid atau di tempat lain. Sama ada solat sunat tersebut malam ataupun siang, sama ada solat sunat tersebut solat sunat rawatib ataupun selain daripada rawatib. Melainkan solat sunat yang kita bincangkan pada minggu yang lalu lah, solat sunat duha, solat sunat qabliyah Jumaat, solat sunat yang mana ada majlis ilmu selepas itu, solat sunat yang dia tak yakin dia boleh buat dekat rumah. Hadis daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, masalul baitil ladhi yazkurullaha ta'ala fih wal baitul ladhi la yazkurullah fih mislul hayyi wal mayyit. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Iaitu perumpamaan rumah yang disebut zikir di dalamnya dan juga rumah yang tidak disebutkan zikir, tidak disebutkan zikir kepada Allah Ta'ala di dalamnya, adalah perumpamaan sama seperti orang yang hidup dan juga orang yang mati. Jadi rumah kita perlu dihidupkan dengan bacaan hadis, bacaan Quran, supaya dia lebih meriah lah. Meriah di sini bermaksud dia hidup, dia tak, tidak ada gangguan dan sebagainya. Disunatkan juga memberi salam setiap dua rakaat. Ini semua berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar. Ibn Umar kata Nabi SAW bersabda, solatul laili masna masna, solat malam ni dua rakaat dua rakaat. Fa iza ra'aita subha, Nabi kata bila mana kamu lihat subuh tu derikuka, nak masuk waktu subuh, fa autir bi wahidatin, maka tutupkan solat tersebut dengan witir satu rakaat. Dan dibenarkan untuk solat sunat ini lebih daripada dua rakaat, walaupun sunat dua rakaat beri salam, lebih daripada dua rakaat, beberapa rakaat pun tak apa, 5, 6 rakaat, 10 rakaat, 100 rakaat, tak jadi masalah dengan salam yang satu. Mana satu salamnya boleh dari segi hukum, hukumnya harus, tapi yang sunatnya adalah dua rakaat beri salam, dua rakaat beri salam. Yang menyatakan harus dalil daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW kana yusalli min al-lail 13 rak'atan. Nabi semayang malam 13 rakaat. Nabi witir daripada 13 tadi, Nabi witir 5 rakaat. Namanya 8 tambah dengan 5 lah. 8 semayang malam 5 rakaat witir. Jadi 13 rakaat. Yajlis fil akhirah wa yusallim. Nabi solat 5 rakaat tersebut dengan satu tasyahud, maknanya dengan satu salam, dengan satu salam. Hukumnya harus lebih daripada 2 rakaat. Wa annahu awtara bi sab'in wa bi khamsin la yafsil bainahunna bi salam wala kalam. Ada ketikanya Nabi witir 7 rakaat ataupun 5 rakaat tak dipisahkan. Di antara 7 ataupun 5 rakaat tadi tidak dipisahkan dengan salam dan juga tak dipisahkan dengan kalam. Kalam ni mana Nabi tak bercakap, Nabi tak beri salam, Nabi terus
5 rakaat berturut-turut, 5 rakaat sekaligus ataupun 7 rakaat sekaligus. Sekiranya seseorang nak sembahyang sunat, sunat di sini bermaksud sunat mutlak lah. Satu rakaat hukumnya harus. Dia rajin nak sembahyang sajaku solat kerana Allah Ta'ala, dia buat satu rakaat sah. Berdasarkan hadis daripada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, marra bil masjid, pada satu kali Sayyidina Umar melalui masjid, fasalla raka'atan, Sayyidina Umar sembahyang sunat satu rakaat je. Fatabi'ahu rajulun, seorang lelaki ikut Sayyidina Umar sembahyang. Kemudian lelaki tersebut tanya kepada Sayyidina Umar, ya amirul mu'minin innama sallaita raka'atan, wahai Sayyidina Umar, kamu sembahyang satu rakaat je. Maka Sayyidina Umar kata, hiya tatawwu', faman syaa'a zada wa man syaa'a naqasa. Itu sembahyang sunat. Kalau nak tambah boleh tambah, nak kurang pun boleh kurang, tak ada masalah. Tapi sembahyang tadi adalah satu rakaat. Berdasarkan hadis daripada Umar bin Khattab ini, ulama menyatakan solat sunat satu rakaat hukumnya harus, solat sunat mutlak. Cuma tak terakad lah, tak terakad tahiyatul masjid. Sebab satu rakaat, dia apa-apa sembahyang yang dua rakaat dan ke atas, maka dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau satu rakaat, dia tak dapat tahiyatul masjid lah. Dia sembahyang sunat biasa. Itu dipanggil sebagai asar. Asar ni perkataan daripada Sayyidina Umar dan perbuatan daripada Sayyidina Umar, bukan daripada Nabi. Sayyidina Umar itu dipanggil asar. Kalau daripada Nabi dipanggil hadis. Solat sunat, solat sunat disunatkan dua rakaat dan tidak disyaratkan dua rakaat. Mana solat sunat ini dua rakaat lah. Minima dua rakaat, tapi bukanlah syarat solat sunat minima mesti dua rakaat, tidak. Siapa yang nak sunat maka dua rakaat, tapi kalau satu rakaat pun tak jadi masalah. Hukum mengenai dengan solat sunat, ulama-ulama Syafi'i menyatakan solat sunat yang tidak ada sebab, tidak ada sebab dan juga tidak ada bilangan yang khusus, tidak ada bilangan rakaat, maka cukup kalau dia harus bagi dia berniat niat bilangan ataupun dia tak niat bilangan, harus sembahyang sunat. Mana sunat bukan qabliyah, bukan ba'diyah. Solat sunat bukan solat sunat yang ada waktu, solat sunat yang tak ada waktu. Solat sunat duha ada waktu, witir ada waktu. Solat sunat mutlak dipanggil yang tak ada waktu. Dan dia tak ada bilangan rakaat yang dibataskan, seperti solat tahajud. Solat tahajud dipanggil solat sunat mutlak sebab dia tidak ada waktu. Waktu dia kita tidur ya. Bila bangun tidur kita sembahyang. Jadi dianggap dikira sebagai tahajud. Walaupun sembahyang fardu isyak dikira tahajud selepas bila tidur. Ada bilangan rakaat, tak ada bilangan. Nak sembahyang bangun daripada tidur, sembahyang 100 rakaat, sembahyanglah berapa rakaat pun, itulah dipanggil sebagai solat sunat mutlak. Tidak ada bilangan dan tidak ada waktu. Bila solat sunat mutlak ni yang tak ada bilangan, tak ada waktu, dia boleh niat berapa rakaat dia nak sembahyang. Dan dia boleh juga tak niat. Sajaku solat kerana Allah Ta'ala, atau sajaku solat cukup sembahyang. Berapa rakaat nak sembahyang terpulang. Satu rakaat boleh, dua rakaat boleh, 10 rakaat boleh, 100 rakaat pun boleh. Dia dipanggil solat sunat mutlak. Dia tak disyaratkan niat sajaku solat sunat 2 rakaat, sajaku solat sunat 4 rakaat, sajaku solat sunat 1 rakaat. Nak niat boleh, tak niat pun tak apa, bilangan rakaat. Yang penting niat solat, sajaku solat cukup. Cuma bila mana dia memulakan solat sunat mutlak ni, dia tak niat bilangan. Dia tak niat bilangan. Maka harus bagi dia, dia beri salam lepas 1 rakaat. Boleh. Lepas 2 rakaat pun boleh. Lepas 3 rakaat pun boleh. Lepas 5 rakaat boleh. Lepas 6 rakaat boleh.
berapa bilangan terpulang kepada dia. Ha, sebab dia tak niat bilangan. Kalau dia niat bilangan, itu mungkinlah kena ikut. Sajaku solat 4 rakaat, dia kena buat 4 rakaat. Sajaku solat tak niat berapa rakaat terpulang. 1 rakaat boleh, 2 rakaat boleh. Ataupun lebih, 100 rakaat boleh. Itu dipanggil solat sunat mutlak. Kalau dia semayang yang ada bilangan, ada bilangan yang dia sendiri tak, dia tak tahu, kemudian dia beri salam, berapa rakaat semayang ni, saya pun tak tahu berapa rakaat. Dia semayang, lepas sujud berdiri, lepas sujud berdiri, berapa rakaat tadi semayang, tak tahu berapa rakaat, sebab dia semayang solat sunat mutlak. Adakah sah semayang seperti ini? Hukumnya sah. Sebulat suara di kalangan ulama Syafi'i menyatakan sah. Imam Syafi'i pun telah menyatakan teks dalam kitab dia, hukumnya sah walaupun dia tak tahu bilangan rakaat. Itu dipanggil sebagai solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni Nabi, dia bukan daripada, bukan Nabi, tapi daripada Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Zar ada semayang bilangan cukup banyak, bilangan rakaat ni cukup banyak. Bila Abu Zar dah beri salam, datang seorang lelaki nama dia Ahnaf bin Qais, dia datang jumpa dengan Abu Zar. Dia tanya, adakah kamu tahu kamu semayang tadi bilangan dia ganjil ke genap? Dia kata, aku tak tahu. Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala saja tahu berapa bilangan rakaat aku. Inni sami'atu khaliri. Abu Zar kata, aku dengar Nabi SAW menyatakan. Nabi kata apa? Ma min abdin yasjudu lillah sajadatan. Tidak ada mana-mana hamba yang sujud kerana Allah Ta'ala dengan satu sujud, melainkan Allah Ta'ala angkat darjat dia, akan hapuskan dosa dia. Berdasarkan hadis riwayat ni dengan sanad yang sahih, maka ulama kata semayang berapa rakaat pun tak apa, tak jadi masalah. Ustaz, kalau dia berniat beberapa rakaat, beberapa rakaat, tapi sama dia dia niat dua rakaat. Okey. Yang tu sekejap lagi kita bincang. Sekejap eh. Jika seseorang niat satu rakaat, dia niat satu rakaat, maka dia mesti satu rakaat. Dia buat pun satu rakaat, maka hukumnya sah. Itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Dia niat satu rakaat semayang. Bukan solat sunat witir ni. Solat biasa. Solat sunat mutlak. Satu rakaat, dia niat satu rakaat. Dia niat satu rakaat, dia semayang satu rakaat, maka hukumnya sah. Semua ulama kata sah. Tapi kalau dia niat bilangan, bila dia niat bilangan, boleh tambah, boleh kurang. Boleh tambah, boleh kurang. Contoh, seseorang yang bertakbiratul ihram 2 rakaat, kemudian dia nak buat, dia rasa raja nak buat sampai 10 rakaat, boleh. Dia niat 10 rakaat, tapi dia nak kurang ke jadi 2 rakaat, boleh. Tapi ada syarat, nanti kita akan bincangkan lah. Syarat dia adalah dia kena ubah niat. Ubah niat dia. Sekejap. Ubah niat. Kalau dia tak ubah niat, maka hukumnya batal semayang dia. Okey. Contohnya dia niat solat 2 rakaat. Dia niat solat solat sunat dua rakaat lah. Sajaku solat 2 rakaat. Bila dia niat 2 rakaat, sampai rakaat yang kedua, dia nak bangun rakaat yang ketiga. Bila nak bangun rakaat yang ketiga, dia kena niat tambah rakaat, maka hukumnya harus. Tapi kalau dia bangun tanpa niat, dia bangun tak ada niat nak tambah rakaat pun, dia tak ada niat apa-apa, dia saja nak bangun je, bangun nak perbanyakkan rakaat, tapi dia dah niat 2 rakaat. Bila dia tak niat nak tambah rakaat, maka ulama kata hukumnya semayang dia batal. Tapi kalau dia bangun bukan disebabkan sengaja, bukan dia nak tambah tapi terlupa, dia niat 2 rakaat semayang sunat, dia pun tak tahu berapa rakaat,
dia bangun rakaat yang ketiga berikutnya, dia, sebab dia was-was. Bila dia bangun rakaat yang ketiga ni kerana terlupa, dia pun tak tahu berapa rakaat, dia bangunlah satu lagi, tambah lagi satu, sebab dia was-was. Maka sembahyang begini dia tidak batal, sebab dia tak sengaja, dia pun tak tahu berapa rakaat, dia khayal dalam sembahyang. Hukum tak batal, tetapi apa, dia bila duduk tasyahud nanti disunatkan sujud sahwi sebelum beri salam, ya, sebab dia was-was pada rakaat dia. Tapi kalau dia terlupa bangun 3 rakaat, dia niat saja aku solat sunat 2 rakaat, terbangun rakaat ketiga, bila terbangun, bangun tu tanpa niat, dia terlupa terbangun, hukumnya wajib dia duduk tasyahud, wajib duduk tasyahud dan disunatkan sujud sahwi, sebab dia niat 2 rakaat, dia terbangun, terbangun pada rakaat yang ketiga, disunatkan sujud sahwi. Boleh? Keduduk balik, sebab dia niat 2 rakaat. Kalau dia tak niat bilangan, tak apa. Kalau dia niat bilangan, dia bangun rakaat tambahan, rakaat ketiga ke, rakaat keempat ke, dia kena niat untuk tambah rakaat. Itu dipanggil solat sunat mutlak lah. Tapi solat sunat mutlak ni bagi orang yang rajin lah. Tapi kita dapat jaga solat sunat rawatib pun dah alhamdulillah lah. Solat sunat qabliyah, ba'diyah. Nabi kata siapa dapat jaga 12 rakaat setiap hari, dibinakan satu mahligai syurga untuk dia 12 rakaat. 12 rakaat solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah setiap hari. Itu pun dah cukup. Tapi kalau dah tak ada kerja apa nak solat sunat lagi, perbanyakkan solat sunat, bagus juga. Bagus. Solat sunat duduk pun boleh. Duduk atas kerusi boleh, duduk bawah boleh. Tapi pahalanya adalah Nabi kata falahu nisru ajril qa'im. Bagi dia separuh pahala orang yang berjeriah. Kalau ada sembahyang sunat duduk tanpa sebarang keuzuran, dia sihat, bukan dia sakit ke apa, sihat, maka pahala dia separuh daripada orang sembahyang berdiri. Ataupun seseorang dia terlupa bangun rakaat yang ketiga, dia niat 2-2 rakaat sembahyang sunat, tapi terlupa terbangun rakaat yang ketiga. Bila terbangun rakaat yang ketiga ni, dia kata alang-alang bangun ni, dia niat tambah terus lah. Adakah disyaratkan untuk dia duduk kembali kemudian dia bangun? Sebab syarat nak bangun mesti kena niat. Dia dah berdiri dah baru dia niat, sebab berdiri sebab tersalah. Dia terbangun rakaat ketiga kemudian dia niat untuk tambah. Adakah perlu diduduk balik ataupun tidak? Pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah syarat, disyaratkan diduduk balik. Sebab dia bangun tu tanpa niat, dia kena duduk balik kemudian niat untuk tambah rakaat, maka barulah dia berdiri balik. Cuma macam biasalah, bila dah tertambah rukun ni, walaupun sembahyang sunat tapi tertambah rukun lah qiyam, tanpa sebarang niat, sujud sahwi lah di akhir solat. Samalah juga hukumnya seseorang yang mana nak kurangkan rakaat, sama juga. Dia kurangkan rakaat, dia niat 4 rakaat tapi 2 rakaat pun dia dah malas dah, tak beri salam, boleh. Dia niatlah, niat 2 rakaat. Selalunya kalau pendekkan solat ni memang kita akan niat. Kita akan niat 4 rakaat, niat saja aku solat sunat 4 rakaat. Tapi 2 rakaat dia dah beri salam dah. Dia niatlah hati aku nak solat 2 rakaat je, bukan 4 rakaat. Walaupun asal dalam takbiratul ihram dia niat 4 rakaat. Okey. Harus di sisi ulama Syafi'i kita mengumpulkan beberapa rakaat yang banyak solat sunat mutlak ni, walaupun satu salam. Cuma yang afdal dalam mazhab Syafi'i kita, tak kiralah solat siang, solat malam, yang menjadi sunnah dan afdal adalah 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam. Dia berbeza dengan solat tarawih. Solat tarawih mazhab Syafi'i kita kena 2 rakaat je beri salam. Kalau buat lebih 4 rakaat satu salam tak sah.
mazhab Syafi'i kita lah, mazhab lain sah. Mazhab lain sah. Cuma mazhab Syafi'i kita solat tarawih dia mesti dua rakaat beri salam, dua rakaat beri salam. Kalau buat empat rakaat, mazhab lain sah, mazhab Syafi'i tidak sah. Sebab mazhab lain mungkin mereka menganggap solat tarawih ni di antara solat sunat mutlak. Sebab tu dia boleh buat empat rakaat satu salam. Tapi mazhab Syafi'i kita, dia tak menganggap solat sunat tu sebagai solat sunat mutlak lah. Sebab tu kita ada waktu solat sunat tarawih. Ada waktu dia. Waktu dia selepas semayang fardu isyak. Kalau dia tak semayang fardu isyak, dia sampai-sampai masjid imam dah start semayang tarawih, dia tak semayang isyak lagi. Semayang tarawih bersama dengan imam, tak semayang isyak lagi, maka hukumnya tak sah tarawih. Sebab tarawih kita semayang, ada semayang yang berwaktu. Berwaktu maksudnya waktunya bermula daripada selepas semayang fardu isyak dan berakhir sebelum azan subuh lah. Sama macam witir. Dia punya waktu sama macam witir solat tarawih. Bermula lepas azan, lepas, bukan lepas azan, lepas semayang, lepas semayang fardu isyak, kemudian berakhir sebelum azan subuh. Kalau dia buat jamak takdim boleh. Kalau dia buat jamak takdim maghrib dan isyak dalam waktu maghrib, kemudian dia buat solat tarawih pukul 8 tu, dah buat solat tarawih dah. Sebab dia dah semayang lah jamak takdim maghrib isyak, dia nak buat tarawih 4 rakaat ke 6 rakaat ke, dia buat lepas semayang fardu maghrib kemudian semayang fardu isyak, tengok jam pukul 8. Dia kata dia semayang solat tarawih dulu lah. Kemudian baru memula, barulah dia teruskan perjalanan. Tak apa, boleh. Solat isyak imam tarawih boleh. Kalau imam solat sunat, makmum imam solat sunat tarawih, makmum solat fardu isyak, boleh. Mazhab Syafi'i kita boleh lah, tapi mazhab lain dia tak membenarkan. Sebab apa? Sebab walaupun sembahyang tu pergerakannya sama, sujud, rukuk semua sama, cuma beza dia adalah niat tu lain, rakaat pun lain. Tarawih 2 rakaat, isyak 4 rakaat, niat lain, bilangan rakaat pun lain. Mazhab lain tak membenarkan, tapi mazhab Syafi'i membenarkan dan dia kata dapat pahala berjemaah. Kalau nak keluar daripada khilaf, nak keluar daripada perbahasan di kalangan ulama, kita semayang seorang. Sebab semayang seorang semua kata sah. Kita semayang isyak seorang-seorang, semua kata, ulama kata sah. Tapi bila kita ikut imam, ikut imam yang semayang sunat, kita semayang fardu, ada ulama kata tak sah, ada ulama kata sah. Tapi kalau kita semayang seorang-seorang, semua ulama kata sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, kalau semayang sekali dengan imam pun tak apa, akan mendapat pahala berjemaah. Sebab dalam mazhab Syafi'i ni, dia tak kira niat semayang tu sama dengan imam, dia tak kira bilangan rakaat sama dengan imam, dia kira pergerakan. Makna imam bukan solat gerhana, bukan solat mayat. Kalau imam solat apa, jenazah, solat jenazah memang lain, dia tak ada rukuk, tak ada sujud. Jadi kita mengikut imam solat jenazah tak sah. Atau kita mengikut solat imam solat gerhana pun tak sah, sebab pergerakan dia lain, dia rukuk 2 kali, kita rukuk sekali je. Imam mazhab Syafi'i melihat dari sudut nizam. Nizam ni makna sistem semayang, cara semayang lah, cara semayang tu. Dia tak lihat kepada bilangan rakaat, dia tak lihat kepada niat. Berbeza dengan imam semayang fardu, makmum semayang sunat, itu semua ulama kata sah. Contohnya makmum solat sunat tarawih, solat sunat tarawih, imam solat fardu isyak, boleh. Tapi dengan syarat makmum dah semayang fardu isyak lah, boleh. Sebab apa? Sebab makmum solat sunat, imam semayang fardu, semua mazhab kata sah. Sebab apa kata sah? Sebabnya semayang fardu lebih kuat daripada semayang sunat. Imam semayang fardu, semayang fardu kan kuat, makmum semayang sunat,
Jadi makmum berpaut kepada imam. Makna kuatlah. Imam kuat sembahyang fardu. Makmum ke sembahyang lemah sembahyang sunat. Jadi bila mana imam sembahyang sunat, makmum sembahyang sunat, imam sembahyang fardu. Makna makmum yang lemah bergantung kepada imam yang kuat sembahyang fardu. Semua ulama empat-empat mazhab kata sah. Tapi kalau imam sembahyang fardu, makmum sembahyang fardu, imam sembahyang sunat, itu sebahagian mazhab kata tak sah. Sebab makmum solat lebih kuat daripada imam. Imam solat sunat, solat sunat tak sekuat sembahyang fardu. Makmum yang kuat solatnya, solat fardu, boleh mengikut solat yang lebih rendah daripada dia. Itu yang ulama kata tak sah. Tapi ulama Syafi'i okey je, sah je. Okey, yang afdal dua rakaat tak kira siang ataupun malam. Dalam pendapat Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi, dia kata dua rakaat atau empat rakaat. Dua rakaat ke empat rakaat satu salam sama saja pada pada fadilat untuk solat pada siang hari, tapi tak boleh lebih daripada itu. Dua rakaat ataupun empat rakaat untuk sembahyang siang dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata sembahyang malam pula kena dua rakaat, empat, enam, lapan. Dua boleh, empat boleh, enam boleh, lapan rakaat satu salam boleh. Dan tak boleh lebih daripada lapan rakaat. Itu dalam mazhab Hanafi lah. Dalam mazhab Syafi'i, seratus rakaat pun tak apa satu salam. Untuk solat sunat mutlak ni cerita. Nanti kita masuk tentang solat tahiyatul masjid, solat sunat istikharah. Ini semua solat sunat hajat, solat sunat tasbih, ini semua semua bawah dipanggil bawah solat sunat mutlak. Tak perlu niat pun tak apa. Tak perlu niat solat sunat tasbih, tak perlu niat solat sunat istikharah. Semua itu termasuk dalam solat sunat mutlak. Okey. Yang afdal dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab Hanbali, dia menyatakan yang afdal tiga mazhab lah, Syafi'i, Maliki dan juga Hanbali, dua rakaat. Siang ke malam ke dua rakaat. Kemudian beri salam. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Okey. Kemudian dalam mazhab Syafi'i kita juga, apabila diiqamatkan solat, hukumnya makruh. Apa yang makruh? Makruh melaksanakan apa-apa sembahyang sunat walaupun solat sunat tahiyatul masjid. Walaupun solat sunat qabliyah subuh dan juga selain daripada itu. Sebab lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda muahadatan ala syai'in minan nawafil, ala syai'in minan nawafil asyadda muahadatan minhu ala rakaataini. Mana tidak ada mana-mana sembahyang yang Nabi lebih memberi penekanan dan perhatian berbanding dua rakaat qabliyah subuh. Walaupun dalam hadis menyatakan seperti itu, Nabi cukup menitik beratkan qabliyah subuh, tapi Nabi tapi ulama kata makruh sembahyang bila mana telah diiqamatkan solat. Sebab Nabi kata la salata, tidak ada solat apabila telah diiqamatkan solat. Bila mana telah diiqamatkan solat, maka tidak ada sembahyang melainkan sembahyang fardu. Idza uqimatis solah, bila mana diiqamatkan solat, fala salata illa al-maktubah, tidak ada sembahyang melainkan sembahyang fardu sahaja. Walaupun pada pagi Jumaat, pagi Jumaat imam baca surah sejadah, surah insan panjang, solat sunat dua rakaat pun sempat. Saya kadang-kadang pagi Jumaat terlewat bangun, lepas 5 minit azan subuh baru bangun, tapi mandi-mandi semua sempat lagi pergi sembahyang. Sebab imam baca panjang lah, sebab pada pagi Jumaat. Pagi Jumaat panjang. Bila mana sempat untuk kita solat sunat qabliyah subuh, tapi bila dalam hadis sebut bila diiqamatkan solat tak boleh sembahyang, maka hukumnya makruh. Kalau kita buat juga sempat sembahyang bersama imam, sempat rakaat pertama, tetap hukumnya makruh. Cuma dalam mazhab Malik, dia kata boleh je sembahyang sunat, tak jadi masalah. Walaupun imam dah start sembahyang, dia iqamatkan solat, imam dah start sembahyang, tak apa, boleh. Sekiranya tidak ditakuti terlepas satu rakaat bersama imam. Kalau pagi Jumaat,
dia boleh semayang sunat qabliyah subuh dalam mazhab Malik, dalam mazhab Maliki. Tapi dia semayang tu jangan semayang dalam masjid, nanti orang pelik. Dalam mazhab Maliki dia benarkan semayang, tapi untuk mengelakkan fitnah, mazhab Imam Malik sendiri kata semayang di luar, kharijan qabla an yadkhul, semayang di luar pada masjid lah. Maknanya bukan dalam kawasan masjid hujung-hujung, tapi dekat beranda ke dekat sebelah masjid. Kalau masjid ada dewan, semayang kat dewan tu kemudian masuk masjid. Itu sekiranya dia tak takut terlepas satu rakaat. Tapi kalau dia takut terlepas satu rakaat, dia semayang je lah bersama imam. Tak perlu buat qabliyah subuh. Qabliyah subuh boleh buat lepas semayang fardu subuh. Kalau sedang, sedang kita habiskan lah. Kalau sedang tak apa. Contohnya kalau ada jarum saat ni, kita dah tahulah. Tinggal lagi 15 saat. 15 saat tu maknanya memang tak sempat untuk qabliyah, sempat qabliyah subuh. Tapi dia lebih hampir kepada waktu iqamat. 15 saat, jadi tak perlulah kita semayang sunat. Tapi kalau ada 1 minit, boleh lagi semayang sunat. Sebab 1 minit tu sempat 1 rakaat. Kemudian muazzin iqamat ada lagi sempat lagi untuk kita habiskan 1 rakaat lah. Tapi yang terbaik muazzin kena tunggulah. Tunggu habiskan orang yang semayang sunat dulu. Kalau berderet-deret tu terpaksalah kena iqamat lah. Mana sehingga tidak mengganggu lah. Sama juga imam bila mana semayang sedang rukuk ataupun pada tahiyat akhir, dia nampak pintu bunyi, ada orang masuk, ataupun ada bunyi kunci ke orang baru nak masuk, dia letak kunci kat depan dia, ataupun dengar bunyi pintu ada orang nak masuk, dia sedang rukuk, dia lamakan rukuk tu supaya sempat rakaat. Orang tadi masuk sempat rakaat. Kalau dia sedang tahiyat akhir, lamakan tahiyat akhir tersebut sampai orang yang datang lewat masbu'i sempat angkat takbiratul ihram, ikut dia semayang. Tapi maksud sunat tu jangan sunat jangan terlampau lama lah. Tapi kalau kita rukuk, imam nak tunggu makmum ni nak bagi dapat rakaat, tapi dia pula ingat ke letak kunci, dia nak angkat takbiratul ihram, tak angkat takbiratul ihram, betulkan spek dia, betulkan kopiah, baru nak lepaskan baju dekat lengan dia semua, nak lama. Jadi kita tak perlu tunggulah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia kata kalau diiqamatkan solat pun masih boleh semayang 2 rakaat, tapi semayang di penjuru-penjuru masjid, bukan semayang dekat dengan jemaah yang sedang semayang fardu, tapi semayang di penjuru, di hujung-hujung masjid, walaupun dalam masjid. Tapi dalam mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah ni, dia kata dengan syarat dia yakin apa, dapat pada rakaat yang akhir, mana tetap dapat walaupun satu rakaat yang akhir. Tak berbeza dengan mazhab Malik tadi, dia kata dapat satu rakaat, jangan terlepas satu rakaat. Mana dia semayang sunat, dia yakin dia dapat satu rakaat, dia dapat rakaat yang pertama bersama dengan imam. Dalam mazhab Hanafi, dapat rakaat terakhir pun cukup boleh. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, makruhlah. Bila mana dah iqamat solat, Nabi kata fala salata illa al-maktubah, riwayat Imam Muslim, tak ada semayang melainkan semayang fardu. Ada satu hadis daripada Ibnu Buhainah, Nabi SAW melalui seorang lelaki. Wa qad uqimati salati subhi, Nabi lalu kepada seorang lelaki, sedangkan sesungguhnya telah diiqamatkan semayang subuh. Fakallamahu bishay'in, maka Nabi pergi kepada dia, Nabi bercakap sesuatu kepada lelaki tersebut. Maka sahabat kata, la nadri ma huwa, kami tak tahu apa yang Nabi sedang bisikkan, sedang berbicara dengan orang tersebut. Falamma insarafna, bila mana kami telah semayang fardu semua selesai, ahatna bihi, kami mengelilingi lelaki tersebut. Kami bertanya kepada dia, ma qala laka Rasulullah, apakah Nabi cakap kepada kamu? Maka lelaki tadi bagi tahu, yushiku ahadukum an yusalli subha arba'an, hampir-hampir salah seorang di kalangan kamu semayang subuh 4 rakaat. Mana dia semayang, orang semayang fardu, dia semayang sunat dekat belakang, kemudian dia sambung lagi 2 rakaat. Jadi seolah-olah
Nabi memberi teguran, Nabi memberi teguran seperti sembahyang subuh 4 rakaat. Mana Nabi larang lah, Nabi larang. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi tanya, as-subha arba'an, adakah sembahyang subuh ni 4 rakaat? Maknanya sembahyang sembahyang fardu bersama dengan imam, tak perlu sembahyang sunat. Sembahyang sunat lepas tu lah. Sama juga kalau kita sembahyang sunat, kita kena pisahkan. Sama ada pisahkan bezakan tempat solat sunat qabliyah subuh dan juga solat-solat fardu subuh. Solat apa nama ni, solat qabliyah dan juga solat fardu dengan solat tempat yang sama, kerana dikhawatiri menjadi keliru seolah-olah macam 4 rakaat. Tapi bukanlah wajib, ini sunat je. Sunat ataupun pisahkan dengan percakapan. Kita beri salam kepada orang sebelah kita walaupun kanak-kanak, walaupun sekadar beri salam, itu pun sudah cukup untuk membezakan dia telah selesai solat sunat tadi dan dia sekarang telah menunaikan solat fardu. Ada apa-apa soalan? Itu mengenai dengan solat sunat mutlak. Ya. Apa dia? Solat tahajud dia memang kena tidur dulu walaupun terlelap. Terlelap 1-2 saat, terlelap kemudian bangun sembahyang. Kalau tak nak tidur pun boleh sembahyang. Dia dipanggil sebagai qiyam lah, qiyam. Boleh sembahyang. Dia sembahyang apa pun tak apa, boleh, selagi mana bukan waktu yang haram. Sembahyang solat sunat mutlak tadi kita boleh sembahyang. Solat kita mata tak boleh tidur. Selalunya orang terlampau penat sangatlah. Terlampau penat sangat ni, dia tak boleh tidur sebab badan dia terlampau penat. Jadi cara dia ambil sembahyang, sembahyang lah. Sembahyang sampai rasa mengantuk dia tidur. Tugas 24 jam tu, tutup tugas. Tinggalkan sembahyang. Tugas macam mana? Askar polis kan, saya polis. Boleh sembahyang, tak jadi masalah, sekira tidak mengganggu lah. Kalau dia kerja apa, security ke, dia sembahyang sekejap je tu, sembahyang sekejap. Bukan dia kalau sudah terlelap baru dianggap tahajud. Kalau tak dianggap sebagai qiyam. Qiyamul lail. Sembahyang pada waktu malam lah, qiyam. Macam kita solat sunat tarawih lah, kita panggil qiyam juga. Qiyam. Tahajud dia bukan jadi tahajud. Sebenarnya solat tahajud kita tak perlu niat pun apa solat tahajud, sebab solat tahajud termasuk solat sunat mutlak. Apa-apa sembahyang selepas daripada tidur dianggap tahajud. Kita terlelap. Contoh lepas sembahyang fardu isyak, imam sedang wirid, kita pun terlelap. Kemudian kita sembahyang lah lepas daripada tu, lepas separuh pada malam lah. Selepas separuh malam, kita sembahyang walaupun solat 2 rakaat, solat sunat ba'diyah isyak ke, lepas separuh pada malam, itu dianggap sebagai tahajud. Dianggap sebagai tahajud lah. Walaupun ringkas, tapi kalau dalam kerja, pastikanlah tidak mengganggu kerja kita. Tidak mengganggu kerja. Selalunya kalau susah nak tidur waktu malam ni, Nabi ajar kepada kita zikir. Zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama seperti zikir lepas daripada sembahyang fardu. Sebab syaitan akan cuba usaha tau untuk buaikan mata kita sampai kita tak habis zikir tersebut. Zikir tersebut dipanggil sebagai zikir Fatimah. Sebab bila mana Nabi dapat hamba, Nabi dapat rampasan harta peperangan, maka anak Nabi Fatimah radhiyallahu taala anha, dia mintalah kepada Nabi supaya berilah kepada dia hamba seorang ke supaya dapat bantu dalam buat kerja-kerja rumah dia. Tapi Nabi tak nak bagi. Nabi ubah
daripada kesenangan dunia yang dia minta kepada Nabi, Nabi ubah. Nabi kata, aku nak ajar kepada kamu benda lebih baik daripada hamba yang kamu nak minta jadi pembantu rumah kamu, iaitu zikir 33 kali sebelum tidur. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan syaitan akan cuba usahalah sampai dia tidurkan, dia lelapkan mata kita sebelum kita habis zikir tu. Tapi kadang-kadang kalau payah nak tidur juga, kita zikir pun payah juga tidur. Walaupun dah 100 kali pun dah habis, tapi tak apa, kita zikirlah. Sebab zikir sebelum tidur banyak. Baca 3 kul, baca ayat kursi, baca bukan 3 kul, baca 4 kul. Qul ya ayyuhal kafirun sekali. Kemudian ayat kursi, macam-macam doa kita boleh baca. Tapi kalau baca 3 kul, baca lepas habis dah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita buat round, buat kali yang kedua. Mungkin tu dia agak letih sikit lah. Mungkin dia akan mata dia akan tertidur juga sebab dia terlampau penat sangat. Dengar ceramah pun boleh tidur juga. Kalau dapat apa? Kalau dapat tiang dinding, lagi laju, lagi cepat lah. Apa dia? Kalau kita sampai dekat satu kawasan masjid tu, bawa nak mula semayang Zuhur kan? Untuk kita semayang jamak sendiri atau kita ikut pada imam yang kan semayang Zuhur? Dia kalau imam semayang Zuhur, kita semayang Zuhur sekali dengan imam. Oh, dan mana kita tak buat jamak lah. Buat. Buat jana? Kalau nak buat ikut imam, kita nak jamak. Imam semayang Zuhur, kita semayang Zuhur. Lepas imam beri salam, kita apa, bangun, kita sembahyang solat jamak. Jamak boleh empat rakaat. Zuhur qasar dua. Tak, dia kalau ikut imam mesti kena empat, sebab bilangan makmum kalau buat apa, jamak ke qasar ke, bilangan sembahyang makmum mesti sama dengan imam. Dia tak boleh kurang. Sama ada sama ataupun lebih. Dia makmum, bilangan rakaat tak boleh kurang daripada imam. Kalau kita nak buat sendiri, buat kita asing kepada imam yang main Zuhur tu, boleh. 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 Cuma tidak dapat ni lah. Betul. Tidak dapat apa? Ganjaran 27 kali ganda tu lah. Kemudian satu lagi, orang akan rasa ni lah, pelik. Sebab macam mana imam sedang, orang semayang berjemaah, ada orang semayang kat belakang pula, nanti dia akan syak pula, ini syiah ke apa ke. Nah, jadi kita semayang bersama imam tu lebih baik, atau tunggu jemaah habis baru kita semayang sendiri boleh. Tapi sebaiknya semayang bersama dengan imam lah. Bagaimana kita kena buat Zuhur dulu 4 kan, baru kita buat asar. Waktu imam beri salam, lepas beri salam imam akan mula wirid, kita apa, bangun dan kita buat semayang di bahagian belakang. Kita solat fardu asar pula. Solat fardu asar, kalau kita nak qasar bolehlah. Tapi semayang bersama imam, dia kena sama rakaat. Dia mesti sama rakaat ataupun lebih. Dia tidak boleh kurang. Kalau imam buat apa, qasar 2 rakaat, makmum buat 4 rakaat boleh. Yang penting semayang makmum tidak kurang daripada semayang imam. Sama ada sama ataupun lebih. Ini untuk semayang tu lah, qasar. Tapi kalau semayang fardu boleh. Imam semayang fardu subuh, imam semayang fardu zuhur, makmum semayang fardu subuh, tu boleh. Walaupun rakaat makmum lebih pendek daripada imam, itu boleh. Maknanya imam semayang 4 rakaat semayang asar, kita semayang apa, qadha subuh 2 rakaat. Jadi imam lepas tahiyat awal, imam bangun, kita tak perlu bangun dah. Kita duduk je tasyahud sampailah imam tahiyat akhir, imam beri salam, baru kita beri salam dengan imam. Tapi makmum lain pelik lah. Dia pelik sebab apa, makmum ni duduk je mati ke apa? Takut makmum tu mati, dia duduk lama. Sebenarnya dia semayang fardu subuh qadha. Tak boleh bagi salam masa depan tu boleh? Boleh, tapi dia kena niat ni lah, mufarqah. Boleh. Kalau dia tak nak niat keluar beri imam, tak nak niat keluar daripada imam, dia kena tunggu sampai imam beri salam rakaat yang keempat.
Cukup sekadar itulah. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya. Tuan-tuan, subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hal ahli an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.